Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan musik pada Multiman ya, atau mungkin MMCM ya kalau nggak salah namanya. Jadi kalau misalnya kalian setiap buka Multiman itu biasanya, atau mungkin kalau misalnya kalian mau pilih game juga, itu nanti bakal jadi keluar musik yang jujur mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya dibuka itu kayak musiknya tuh kayak suara nyamuk gitu, sayap nyamuknya. Kalau misalnya tidur keganggu juga, bener ya. Sini kita akan langsung saja buka MMCM-nya dengan pencet bulat juga sih. Dan sini kita akan tunggu sampai cloud ya, atau mungkin sampai terbuka Multiman-nya. Ini kita akan lihat ya, musiknya kayak gimana nih, ngeselinnya nih. Nih, lihat. Tuh kan, kayak gitu-gitu, jadi mengganggu banget ya musiknya. Sini langsung saja kita akan disable ya. Di sini kita akan ke settings, dan di sini kita akan ke bawah. Dan di sini kita akan cari yang namanya theme audio ya. Nah, sini ya, theme audio ini, sini kita akan pencet bulat. Atau mungkin di sini kita akan pencet X ya, bukan bulat. Sini kita akan pencet disable. Nah, setelah disable udah nanti akan hilang gitu ya. Jadi yang mengganggunya itu hilang gitu. Ini nggak tahu ya musik dari mana ya, tapi kalau misalnya musik Inggris sih kayaknya saya masih bisa mengetahui, tapi kayaknya itu musiknya Cina ya mungkin. Agak aneh gitu ya, agak yang aneh-aneh gitu ya, ya udahlah gitu ya. Dan intinya udah mati juga ya si musiknya. Dan kalau misalnya kalian mau buka Multiman, kalian nggak harus, istilahnya nggak harus was-was juga. Saya was-was juga sih karena musiknya ngeselin pak ya, bener. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaidi Telkom Kasihat, dan thanks for watching, bye-bye.